Seorang pria labrak suami istri penipu yang sudah memakai data pribadi adiknya untuk pinjol. Baru-baru ini viral video seorang pria yang cekcok dengan ibu-ibu penipu di Sumedang. Yang dimana ibu-ibu itu dan suaminya sudah menipu adik pria ini dengan memakai data pribadi adiknya untuk pinjol. Yang entah bagaimana cara modus mereka. Komunikasi ke keluarga saya, nggak ada ke Anda utang 36 juta atas nama adik saya. Iya, tahu saya perdata. Jangan bilang Anda itu orang bodoh. Saya nggak bodoh, nggak. Anda nggak bodoh, tapi Anda nipu keluarga saya. Sopi tagihan 4 juta. Dan tak cuma adik pria ini saja yang menjadi korban. Melainkan sudah banyak korban yang terkena modus penipuan ibu-ibu dan suaminya itu. Dan saat dilabrak pun ibu itu tetap membela dirinya dan juga suaminya. Dan malah berkata pria ini yang salah karena melabrak dengan cara tak sopan. Apa? Apa? Terus nih. Nih. Bapak nggak tahu awal masalahnya gimana. Bapak biasa aja, bapak kayak gitu justru itu salah. Bapak mau mereka maksud salah, Pak. Bukan kayak gitu. Kalau misalkan mau ngobrol baik-baik, oke ngobrol baik-baik. Terus kenapa saya telepon nggak angkat? Kalau ngobrol. Dengerin dulu saya ngomong. Kenapa saya nggak aktif? Saya bisa matikan HP saya, dua-duanya mati. Mana ya dari mana HP-nya? Saya hidupin. Makanya tuh. Mana? Sini. Mana? Bapak di sini owner. Bapak mencemar nama baik saya di sini. Ya, mana yang dicemarin? Udah, mana yang dicemarin? Cukup mana ya? Udah. Diketahui, ternyata setelah dilabrak pria ini, ibu itu dan suaminya langsung pindah kos-kosan ke daerah Bandung. Dan ternyata mereka memang selalu pindah kos-kosan untuk mencari mangsa baru. Bikin ribet. Aduh. Nenek. 36 juta Anda hutang ke adik saya atas nama adik saya. Salah. Lewat pinjol Shopee. Ada, Bapak jangan fitnah. Saya fitnah dari mana? Saya ada bukti. Udah.